Ya, jadi kita tertangkap basah oleh patroli dan kita turun. Hah? Mantap. Ya, aduh. Jadi serem juga ini. Jadi ini serem banget anjir jalannya. Jadi ya itulah sebenarnya kita juga salah sih, nggak boleh naik ke atas itu ya. Ya apa dah. Ini sekali-sekali lah anjir, gue baru kayak pertama kali sih naik ke atas itu gini. Apa sih, ke atas jalan tol JB anjir. Padahal depan kampus gue ini. Dan kita tertangkap basah. Dan kita lanjut lagi. Dijagain ternyata. Jadi pada kemana ini, gue nggak tahu nih. Jadi kita test ride lagi. Gila kencang banget anjir. Ngapain muter lagi ke situ? Enak sih anjir nih motor ini. Bantingan nih anjing, bantingan lagi. Tarikannya enak banget anjir. Sumpah ini enak banget naik FU. Pantes aja si Opal betah ya. Tapi ini bohong, kayaknya si Richard bilang mesinnya masih standar. Kata gue sih nggak mungkin. Nih, jadi pengen kemana sih anjir? Jadi kayak pengennya ganti underbone anjir, enak kayaknya. Anjir, aerok, aerok lagi. Xeon barbar. Ini mau kemana anjir? Mau ke BSD.
apa nih? Tuh, anjir tarikannya mantap. Ini kalau kena jalan jelek tapi nggak enak anjir, keras banget. Aduh. Ini rantainya kok kayak oblak gitu ya? Dan kita berhenti lagi di sini. Anjir ternyata enak banget naik Satria FU ya. Ini masih ngerekam apa enggak sih? Oh masih. Mau kemana ini? Kenapa enggak ke yang belakang PMIT ya? Tapi tadi ada motor yang keluar dari sini. Ada apa? Motor. Jadi dia muter di sini ya? Itu LLRGL-nya kagak ngerekam kita kan. Beli yang mana? Enggak tahu. Yang kita dikira. Apa? Itu adrenalin mantep ya? Iya, anjing. Kata gue gitu loh, kan jauh paling cuma ngomong gitu enggak boleh deh, udah weh. Iya sih. Enggak kayak kayak polisi anjing diperiksain. Itu punya polisi banyak motor yang turun dari atas ya. Kita parkirin dulu. Ini enak banget anjing motor si Richard. Cuman gak enaknya bannya doang oblak anjing, ban depannya. Jadi pada deg-degan nih karena tadi udah mau ditangkap men. Anjir. Udah paling gue stop dulu. Itu tadi kan gue udah test ride ya. Enak banget motornya anjir emang. Sayapnya.